selalu mengancam dalam poros hati. Santri-santri itu benar-benar terancam. Ingin dipengaruhi oleh Wahabi, oleh Syiah, dan lain sebagainya. Ada lagi yang baru-baru ini, Kafatah. Dan itu tidak hanya mengenai orang-orang kecil, orang-orang pinter, bahkan dokter, itu pun juga terpengaruh. Padahal itu merupakan benar-benar nabawi. Paham tingkat benar benar-benar cocok kami ahli sunnah dan jamaah. Dan jelas dolaran itu. Bila sakit menikah sapi yang terpondok, bubuk dikibari kesempatan oleh sinau, oleh mempengaji, niku kedah, saya itu. Usaha ikan saya itu, aja sampai sembrono. Menjuruh di pondok pesantren, kesempatan kaya menitani kibar dan selamanya. Sebisa panjenengan masih waras, pembindu masih muda, sama gunane kesempatan ini luar biasa kaki ngaji. Sebatas sampai faham saya itu dan pengajian. Makila sekedar malik, oleh sapian pun tua, itu umurnya wisaga, makin dikoyo pulang di tadi ini. Untuk sakit nopo-nopo pelampak tahun kehamilan lola kapan keisah ini untuk dikawal yang kira-kira itu bila sakit menikah pumpung jabian jenom kesempatan luar biasa gunakan sepenuhnya untuk mengaji ya. Alhamdulillah maka kemauan ya pondok ini muka-muka jadi pondok barokah ya. Pondok ikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah, bisa mantarki sampian kabeh dan jalan suaku. Amin. Sebab main dunia ini badan dan istilah ngasuh, istirahat. Pengen ngasuh, pengen istirahat, makanya wadah ing akhirat. Maka di tengah akhirat itu saya itu, sampian sakit ngasuh. Tapi dulu disi, ngamali koyok, perbuatannya koyok. Bila sakit menikah, kenal yang baik, malah yang baik, sehingga mati sakit, ngasuh saya itu, wadah ini akhirat, ya. Masya Allah, pun semakin mawon aja kita matur, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wa afwa inda al-hisab wa al-fawza برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اختم بالخيرات أجالنا وحقق في فتك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا مقيد الغرقى يا منجي الحلقى يا شهد كل نجوى يا منتهى كل سكوى يا قديم الإحسان يا دائم المعروف Allahumma innahu la tudjalana billikaika ya Allah ij'al indaka udrana marbuna wa dambana maghfura wa ilmana maghfura wa hajjana mabrura wa sahyana mashkura wa tijaratana lantabur ya alimama fi syudur akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur Allahumma najjina minal nar salimin qanimin, farihin, mustabsirin, ma'ibadika sholihin, ma'alladina an'amallahu alaihim, binan nabiyyi, wassiddiqi, waswada, wassolihin, wa hasunallaika rufiqa, dalikal fadlu minallah, wa kafa billahi alima, walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.